Saat mendengar kata Medusa, mungkin yang bakal langsung terlintas di pikiranmu adalah sosok wanita yang kepalanya dipenuhi oleh ular yang menakutkan. Salah satu dewi dari mitologi Yunani ini memang dikenal sebagai makhluk mengerikan yang memberikan banyak ancaman. Nah, sebenarnya seperti apa kisah Medusa dalam mitologi Yunani? Simak ceritanya di sini. Oh iya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, yuk kita subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar selalu menjadi orang pertama yang mendapatkan update dari channel Ensiklopedia Fakta. Sebelum dikenal sebagai makhluk berambut ular, Medusa adalah wanita yang sangat cantik yang tinggal bersama kedua saudaranya yang bernama Steno dan Eurylli. Mereka merupakan anak dari pasangan Porix dan Seto. Medusa yang cantik jelita menjadi primadona para dewa-dewa di Athena. Bahkan Poseidon, yang notabene seorang dewa laut, sampai jatuh cinta kepada Medusa. Sayangnya, kecantikan yang dimiliki oleh Medusa membuatnya menjadi wanita sombong. Suatu hari, Poseidon sedang berkunjung ke Athena dan bertemu Medusa. Mereka pun lalu bercinta di dalam kuil suci milik Dewi Athena. Namun tak berselang lama, Dewi Athena mengetahui apa yang dilakukan Medusa dan Poseidon. Athena yang marah lalu mengutuk Medusa dan dua saudarinya menjadi Gorgon, yaitu perempuan berambut ular dan bersayap. Siapapun yang menatap langsung mata Medusa, maka orang tersebut akan langsung menjadi patung. Namun di antara ketiga Gorgon tersebut, hanya Medusa yang tidak hidup abadi atau mortal. Hal ini disebabkan karena kutukan yang dilancarkan oleh Athena. Sumber lain menyebutkan, sebab Medusa menjadi mortal adalah karena ia melakukan sebuah sihir terlarang untuk mengembalikan wujud aslinya. Namun usaha tersebut gagal. Kabar mengenai kemunculan tiga Gorgon tersebut langsung tersebar ke seluruh Yunani. Banyak orang berusaha untuk menghancurkan tiga makhluk itu, namun selalu gagal. Sampai akhirnya, seorang raja dari Serifus yang bernama Polydectes memerintah Perseus untuk memenggal kepala Medusa dan dua saudarinya. Dalam mitologi Yunani, Perseus adalah salah satu dari kelompok hero atau pahlawan yang juga meliputi Theseus, Achilles, Jason, Odysseus, Hercules, dan Bellerophon. Kisah Perseus dimulai melalui kakek dari pihak ibu, yaitu Raja Acrisius dari kerajaan Argos. Sebuah ramalan mengatakan bahwa Acrisius akan dibunuh oleh putra dari putrinya yang bernama Danae. Menanggapi ramalan tersebut, Acrisius lantas mengurung Danae di dalam menara. Tapi Acrisius tidak memperhitungkan Zeus yang memutuskan merayu Danae dan turun ke bumi dengan berubah wujud. Hasil hubungan antara Danae dengan Zeus adalah lahirnya seorang bayi laki-laki bernama Perseus. Acrisius merasa tidak sanggup langsung membunuh keduanya, sehingga meletakkan Danae dan anaknya dalam peti kayu dan melemparkannya ke laut. Seorang nelayan di pulau Serifos menyelamatkan mereka dan Raja Serifos, Polydectes, menyambut mereka untuk hidup di istana. Seiring waktu, Polydectes menjadi tertarik dengan Danae yang sebelumnya sudah memutuskan tidak akan menikah. Mengingat kehadiran Perseus yang selalu melindungi ibunya, Polydectes pura-pura mengalah dan mencari pengantin lain. Dia meminta semua rakyatnya untuk menyumbang hadiah pernikahannya kelak. Karena tidak memiliki harta, Perseus menyatakan siap melayani raja sebagai ganti hadiah pernikahan. Polydectes lantas meminta kepala Gorgon Medusa. Permintaan ini disengaja agar Perseus tewas di tangan Medusa. Dalam perjalanan menuju sarang Gorgon, Perseus dibekali oleh berbagai peralatan dari beberapa dewa. Ia diberikan tameng berkilau dari Athena, pedang dari Hephaestus, helm kegelapan dari Hades, dan sandal bersayap dari Hermes. Penasaran bagaimana Perseus melawan Medusa? Simak ya kisah Medusa selanjutnya di halaman berikut ini. Saat sampai di kediaman Medusa, Perseus mendapati bahwa Medusa sedang tertidur. Tentu saja itu adalah momen emas untuk bisa mengalahkan Medusa. Perseus perlahan berjalan mendekati Medusa dengan hanya melihat pantulannya di tameng pemberian Athena. Lalu, Perseus berhasil memotong kepala Medusa hingga terpisah dari tubuhnya. Medusa yang sedang mengandung anak-anak dari Poseidon lalu tiba-tiba melahirkan Pegasus dan Kaisar saat Perseus memotong kepalanya. Kematian Medusa yang dibunuh oleh Perseus membuat dua saudarinya marah besar. Untungnya, berkat sendal bersayap pemberian Hermes dan helm kegelapan milik Hades,
Perseus bisa melarikan diri sambil membawa kepala Medusa. Kemudian, Perseus mempersembahkan kepala Medusa yang telah ia penggal ke hadapan Dewi Athena. Lalu sang Dewi Athena meletakkan kepala tersebut di bawah tameng yang kemudian diberi nama tameng Aegis. Di zaman modern ini, sosok Medusa kerap diasosiasikan sebagai wanita jahat dalam wujud yang mengerikan. Nah, itu tadi kisah Medusa sang Dewi berambut ular yang mengerikan. Kalau kamu menyukai kisah-kisah mitologi Yunani, jangan lupa share dan tag teman-teman kamu ya. Itu tadi informasi yang bisa kami berikan buat kalian. Jangan lupa share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang akan kami berikan selanjutnya.